ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh kali ini kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan kita juga duduk bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mengaji dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti kita juga akan tunaikan ibadah salat sunnah isyraq 2 rakaat. Dan ini tentunya Bapak Ibu kaum muslimin, harapan terbesar kita adalah dengan kegiatan ataupun aktivitas amal ibadah yang kita tunaikan di subuh kali ini sampai nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat dan salam yang kita lafalkan, yang kita lantunkan setiap hari, harapan terbesar kita yang pertama, semoga dengan salawat dan salam yang kita lafalkan tersebut mampu menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan salawat dan salam yang kita lafalkan tersebut kita mudah mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cari pandai, imam-imam masjid, tokoh masyarakat, pengurus masjid, pada umumnya kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah masjid Al-Majid rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada subuh kali ini kita atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa dijumpakan, bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ada beberapa ayat nanti yang akan kita sampaikan, dan ini berkenaan dengan bagaimana sikap kita ketika semangat keagamaan itu sebenarnya sudah muncul. Semangat keagamaan sudah muncul dan kita pun mendapatkan informasi dari adik-adik yang ada di MA Tahfiz. Mereka menyampaikan bahwasanya di sekitaran kampung kita ini, daerah kita ini, semangat beragamanya cukup tinggi Ustaz. Itu yang kita dapatkan informasi dari MA Islamic Center. Dan itu merupakan satu hal yang patut kita syukuri Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya dengan kembalinya kita ke masjid, dengan kembalinya kita semangat untuk menunaikan agama ini, maka sepatutnya nilai-nilai keagamaan itu pun lahir ataupun nampak dalam kehidupan kita. Maka ada juga satu hal yang kita khawatirkan, jangan sampai nanti dengan adanya kegiatan yang bersemangat ini malah kita menjadi terpecah belah. Nah, ini apa pula kaji Ustaz ini? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, kalaulah seandainya informasi-informasi ataupun pengajian-pengajian yang kita dengarkan tidak kita ambil poin utama dari ustaz tersebut, tentu akan barangkali kita bisa keliru ataupun jatuh dalam memahami agama. Dan itu yang kita tidak inginkan. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan utama ayat Al-Quran itu adalah jangan sampai adanya perpecahan terjadi di tengah masyarakat. Misalkan, kalaulah seandainya kita undang ustaz GSSB, di SSB otomatis ustadznya latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang memiliki tingkat pengetahuan yang luar biasa, ada yang biasa-biasa, dan ada yang biasa. Dan itu Bapak Ibu rahimakumullah,
Ketika hal ini disampaikan ataupun ada satu persoalan yang ditanyakan ataupun yang disampaikan oleh ustaz ini, namun tujuan utamanya kita tidak pegang. Apa sebenarnya misi utama diturunkan Al-Qur'an itu? Disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya misi utama diturunkan ataupun diutusnya saya ke muka bumi itu adalah untuk memuliakan atau untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika ada hal-hal yang berbeda nampak di tengah masyarakat, apakah itu berbeda di dalam hal agama ataupun pengamalan, ataupun yang berbeda itu adalah di dalam hal bermasyarakat yang bersifat duniawi, maka jangan sampai hal-hal yang didatar belakang oleh dua hal ini menyebabkan kita itu berpecah belah. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa waktu yang lampau, sekitar satu bulan yang lampau, saya mendapatkan cerita, dan itu halang yang menyebabkan pecah belahnya antara adik kakak. Adik kakak dia sudah besar. Adik kakak ini sudah memiliki anak-anak keturunan. Sewaktu ada pemilihan, dan itu yang dipilih cuma kepala desa. Lalu sempatlah terjadi antara dua adik kakak ini sampai ke anak-anaknya tidak tegur sapa. Kenapa? Karena ibu dan satu ibu yang dua ini dia berbeda pendapat. Dan lebih parahnya lagi Bapak Ibu rahimakumullah, di masjid tempat mereka tunaikan ibadah sholat, sempat ditunaikan sholat itu dua kali. Misalkan sholat maghrib, maka ditunaikan dulu kelompok yang pertama ataupun yang mengusung kades yang satu, lalu habis yang kades satu ini naik kades yang kedua, naik masyarakat yang kedua. Itu merupakan hal yang paling kita khawatirkan atau hal yang paling kita takutkan. Maka jangan sampai, dan itu adalah hal yang sepele sebenarnya, hal untuk memilih kepala desa, kok malah kita yang adik kakak malah bermusuhan atau tidak tegur sapa, dan itu diwariskan ke anak-anaknya karena anaknya sedang kuliah. Dan itu mendapatkan informasi kita, itu merupakan satu hal yang harus kita khawatirkan Bapak Ibu rahimakumullah. Dan sebenarnya bagaimana? Sebenarnya di dalam hal agama pun ada. Dan alam agama kita yang terpenting itu adalah ada satu ayat disampaikan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang bisa melahirkan persaudaraan itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Yang bisa menghadirkan nilai-nilai persaudaraan itu adalah sebenarnya orang-orang yang beriman. Makna lainnya apa? Makna lainnya ketika keimanan kita lemah, maka persaudaraan pun tidak ada. Dan persaudaraan itu tidak akan muncul kalau seandainya iman kita ini tidak kuat ya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah ayat itu pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Ini luar biasanya dampak ketika pertikaian itu muncul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." La tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Ada dua hal. Jangan sampai bertikai. Jangan sampai berselisih. Kalau seandainya berselisih, fatafshalu, kalian akan lemah. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhab rihukum. Kalau sudah berselisih, maka yang kedua itu akan muncul, tadhhaba, akan pergi. Zahaba, tadhhaba itu dari kata zahaba, pergi. Rih itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan angin. Tetapi dalam penggunaan Al-Qur'an, kalau digunakan kata rih, maka artinya adalah kekuatan. Maka di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah ada dua dia. Ada yang dibentukkan ataupun yang dibunyikan itu dalam kata rih, artinya sang angin. Ada juga angin itu yang dibaca ataupun dalam bentuk riyah, panjang ya-nya. Tapi yang ini berbeda dengan rih yang pertama. Kalau dalam kata rih di dalam ayat Al-Quran, maka rata-rata artinya adalah kekuatan. Artinya adalah kekuatan. Kalau seandainya terjadi pertikaian, kalau seandainya terjadi perselisihan, maka akan dua yang akan muncul, dua konsekuensi yang akan kita hadapi. Yang pertama, fatafshalu, akan lemah. Kalau sudah
bertikai, kalau sudah tidak bersepakat, kalau sudah tidak bersatu, maka akan lemah ini. Apa yang akan lemah? Kalau seandainya dalam sebuah manajemen masjid misalkan, bertikai antara satu pengurus dengan pengurus yang lain, maka akan lemah ini. Tidak akan bersemangat kita. Kalau seandainya dalam mengelola sekolah, bertikai antara satu pengurus dengan satu guru, kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah misalkan, maka akan lemah itu. Dan ujung-ujungnya akan hancur itu. Apapun dia, kalau sudah bertikai dan tidak bisa menimbulkan tali persaudaraan, tali persatuan di situ, maka kita akan lemah dan ujung-ujungnya tazhabari hukum. Kalau sudah berpecah, kita otomatis kekuatan akan hilang. Wa tazhabari hukum, tidak ada lagi kekuatan kita ini. Kalaulah seandainya datang musuh, misalkan musuh yang nyata, maka pada waktu kita bertikai dan kita berpecah itu, maka akan mudah untuk dihancurkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada itu pembukaannya. Ini merupakan hal yang luar biasa. Misi utama agama kita, misi diadakan di SSB itu adalah selain menjalin silaturahim, kita bisa juga memperkuat kajian-kajian keilmuan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, maka beberapa waktu yang ke depan kita akan lihat bagaimana luar biasanya Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah beliau kepada para sahabat, dan sahabat itu adalah termasuk generasi yang dicap stempel oleh agama kita, oleh dalam Al-Qur'an itu merupakan generasi terbaik yang ada. Sahabat adalah generasi terbaik yang ada. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya perbedaan di dalam beramal itu bukan hanya terjadi di zaman kita sekarang ini, hanya saja di zaman sekarang ini ataupun di waktu kita masih kecil dulu, terjadinya perbedaan itu terkadang kita tidak diajarkan bagaimana menyikapinya. Perbedaan itu sudah ada dari dulunya, dan itu sudah ada tidak hanya di zaman empat mazhab itu. Kalau kita kan bilang yang berbeda, ya nampak beda satu. Nah, ini mazhab apa pula yang dibawanya ini? Gitu. Malikikah, Syafi'ikah, Hambalikah, atau Hanafi? Kita sering untuk mengejar apa kelemahan orang. Bukan sedemikian Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kita lihat bagaimana hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerangkan satu atau dua persoalan. Dan sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, berkenaan dengan ini banyak yang diajarkan ataupun banyak terjadi di dalam tatanan beragama kita. Contoh yang pertama, sewaktu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan, dan disebut di dalam perang Khandaq. Beliau pulang dari perang Khandaq, maka ada kalimat pendek yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Anggaplah ada sekitar 50 orang sahabat yang hendak pulang ke kampung halaman, ke Madinah ketika itu. Beliau sampaikan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa bi bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukumul asra illa bi bani Quraidah. Kalau kita perhatikan secara bahasanya, di situ ada huruf nunnya, yusalliyanna, dan itu memaknakan jangan sesekali, dan la itu lanya la larangan, jangan sesekali salah seorang dari kalian, dan itu bentuk larangan yang tegas dia. Kalau seandainya kita melarang orang jangan sholat, la tusalli, cukup sebagai demikian, tidak ada huruf nunnya, dan huruf nun di belakang itu adalah untuk menegangkan begitu tegas larangan yang disampaikan oleh Baginda Rasul. Jangan sesekali salah seorang di antara kalian tunaikan ibadah salat asar kecuali nanti sudah sampai di Bani Quraidah, sebuah kampung. Bani Quraidah itu adalah kampungnya orang Yahudi gitu. Namun yang diucapkan oleh Baginda Rasul cuma kalimat pendek itu, tak boleh salah seorang di antara kalian salat asar kecuali nanti kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Maka bagaimana kejadiannya? Bagaimana kita menyikapinya? Ada di antara sebagian sahabat itu Bapak Ibu yang betul-betul pegang ucapan Rasul yang baru dia dengar, tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka yang sholat asar itu sebagian kelompok
kalaulah seandainya 50, kita berandai-andai ini, kalau seandainya 50 orang yang mendengarkan ucapan Rasul tadi, maka 25 mereka tunaikan ibadah sholat di Bani Quraidah. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tak boleh sholat asar kecuali sudah sampai di kampung Quraidah. Sebahagian yang lain, 25 yang lain, itu beranggapan ketika Rasul ucapan tadi, ucapkan larangan jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah tadi, itu hanya untuk sekedar menyemangati kita, jangan berleha-leha di jalan, bergegaslah kalau berjalan itu. Maka sudah sampai di ujung, hampir habis waktu asar, maka tetap kami tunaikan sholat, karena kita takut nanti kalau seandainya ditunda sampai ke Bani Quraidah, maka waktu sholat asar sudah habis. Maka terbagilah menjadi dua kelompok sahabat ini. Ada yang sholat asar di jalan, ada yang sholat asar di Bani Quraidah. Kalau sholat asar di jalan, maka beliau seolah-olah langgar perintah Rasul yang baru tadi. Tak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tidak amalkan satu hadis. Kalau seandainya kita sholat di Bani Quraidah, kita ikuti perintah Rasul yang baru, tetapi kita barangkali sudah sholat asar itu, barangkali sudah lewat waktu maghrib, ataupun barangkali nanti sudah sampai ke waktu isya. Nanti bagaimana? Meskipun kami sholatnya setelah masuk waktu maghrib, ataupun telah masuk waktu isya, kata sahabat yang ini, maka kami sudah ikuti perintah Rasul. Maka terjadilah dua kelompok besar di kalangan sahabat tadi. Maka dua-duanya menghadap kepada Rasul. Bagaimana ini wahai baginda Rasul? Maka ketika itu Nabi cuman mendiamkan. Tidak dibenarkan yang ini, juga tidak diakui yang ini. Meskipun sebenarnya dianalisa oleh ulama kita, dipastikan ketika Nabi sampaikan la yusalliyanna ahadukumul asra, pasti yang diinginkan satu, tidak dua-duanya. Pasti Nabi cuma menginginkan satu. Dan itu pun Nabi tidak tegaskan mana yang beliau inginkan. Dan ulama kita ketika baca potongan hadis yang pendek ini, beliau sampaikan memang yang diinginkan itu adalah satu, tidak dua. Bapak Ibu rahimakumullah, lantas ini bagaimana? Diam para sahabat, tidak ada yang komentar, tidak ada yang merasa salah, tidak ada juga yang merasa benar, karena dua-duanya merupakan ikuti petunjuk Rasul. Itu kondisinya. Dan barangkali kalau seandainya kita alami hal yang demikian pun, kita akan melakukan terjadi perbedaan. Tapi kalau demikian tidak akan mungkin lagi Ustaz. Ada tak yang mungkin terjadi di tengah masyarakat kita? Ada. Contohnya, dan itu bukan di tengah masyarakat kita, itu pun contoh yang kita ambil di zaman Rasul. Rasul dahulu, sahabat maksudnya, sahabat ada yang berjalan. Ketika berjalan ini, satu, beliau tunaikan ibadah sholat zuhur dengan menjamak dengan sholat asar. Zuhur dengan asar boleh digabung ketika dalam perjalanan. Atau anggaplah kondisi kita, kita berjalan ke Pekanbaru atau kita berjalan ke Medan, yang pada kondisi kota Pekanbaru ataupun kota Medan ini sudah dibolehkan untuk menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, atau sholat maghrib kita gabungkan dengan sholat isya, diizinkan ataupun dibolehkan. Dan kondisi sahabat tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau dalam perjalanan, ditambah lagi kondisi padang pasir yang tidak jumpa air ketika itu. Maka beliau, para sahabat ini sebahagian, dua-duanya pertama, dua kelompok ini, dia sudah melakukan ibadah sholat di waktu sholat zuhur. Dia sudah gabung dua-duanya. Setiba di suatu tempat, sholat waktu asar sudah masuk. Tahunya yang satu jumpa air, yang satu lagi juga jumpa air. Sama-sama jumpa air. Atau kalau seandainya kita kondisikan di zaman kita sekarang ini, kita mau berangkat ke Medan, kita di tengah jalan, kita gabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, lalu kita khawatir pada waktu kita gabungkan itu, kita khawatir nanti tidak jumpa masjid di tengah jalan. Tidak jumpa masjid di tengah jalan, maka kita gabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Tahu-tahunya pas waktu di perjalanan, pas di satu tempat kita dengar azan di masjid. Maka bagaimana kondisi kita? Sholat lagi atau tak sholat? Pasti terjadi beda.
Jangankan itu Bapak Ibu, saya sama keluarga kalau jalan seperti itu. Terkadang kita sudah jamak, istri belum jamak. Nah itu bagaimana nanti? Otomatis kita juga berhenti nanti di waktu-waktu asar. Waktu asar berhenti, kita berhenti di masjid, kita sholat lagi atau tak sholat lagi? Kalau sholat lagi, berarti tadi kita sudah jamak. Makanya bagaimana kasusnya? Nah, kan jadi perbedaan dia. Hal yang sama juga terjadi zaman sahabat tadi. Maka ketika ini, ketika sampai di waktu asar, ada yang sholat, ada yang tak sholat. Ada yang sholat dan ada yang tak sholat. Dua-duanya pun mengadu kepada Rasul. Bagaimana nih Rasul? Tadi kami sudah menjamak dan kami tadinya sulit air. Taunya di waktu asar kami dapat air. Si A dia sholat, saya tak sholat. Dikadukan kepada Rasul. Maka bagaimana jawaban Rasul? Yang bagi yang sholat ini disampaikan oleh baginda Rasul, laka ajrani. Bagi yang sholat ulang dapatkan ajran, dua pahala. Kalau yang tak sholat, apa yang disampaikan oleh Rasul? Asabtas sunnah, engkau sudah sesuai dengan sunnah, sudah benar sesuai dengan sunnah. Nah, sekarang bagaimana kita? Kalau seandainya dua-duanya dibenarkan oleh baginda Rasul, kalau kita sholat, ulang sholat kita, maka disampaikan oleh lisan Nabi kita, laka ajrani, engkau dapat dua balasan. Tak sholat saya, ataupun tak sholat kita, maka disampaikan oleh baginda Rasul kita, asabatas sunnah. Mana yang kita pilih Bapak Ibu rahimahullah? Sholat lagi atau tak sholat lagi? Sholat. Kenapa? Mau mengejar yang dua pahala. Tapi sebenarnya yang diinginkan ataupun dikaji oleh ulama kita, yang lebih benar itu ataupun yang lebih tepat itu adalah tidak sholat. Asabatas sunnah maknanya adalah, ini dikaji ulama ini. Ini bukan ucapan Nabi lagi, tapi dikaji oleh ulama. Asabatas sunnah itu, kalaulah seandainya hal yang sama berlaku pada baginda Rasul. Artinya, kalau seandainya Nabi pun melakukan perjalanan, beliau sudah sholat, lalu beliau bagaimana statusnya? Maka beliau pun tidak akan ulang sholatnya. Tapi dalam kasat mata sebenarnya kita akan memilih laka ajran ini. Maka ketika disebutkan dua pahala, otomatis sahabat yang pertama dia merasa senang. Tapi ulama kita mengkaji dia sebenarnya, kalaulah hal yang sama terjadi kepada baginda Rasul, maka Rasul ketika hal itu dia tidak akan ngulang, karena itulah asabatas sunnah. Asabatas sunnah, engkau sudah ikuti sunnah baginda Rasul. Itu kemungkinan terjadi pada diri kita Bapak Ibu rahimakumullah. Maka yang terpenting itu adalah jangan sampai kita terlalu over mengomentari orang. Nah itu sebenarnya, jangan terlalu over mengomentari orang. Terlebih yang kita komentari itu adalah ustadz-ustadz kita. Terlebih yang kita komentari itu adalah orang tua kita. Terlebih yang kita komentari itu adalah orang-orang yang berpengaruh ataupun tokoh-tokoh kita. Bapak Ibu rahimakumullah, hal yang sama pun sering terjadi di tengah masyarakat kita. Misalkan ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul, upayakanlah untuk tunaikan ibadah sholat witir sebelum tidur. Atau kondisi yang sama berlaku ketika sholat, ketika di bulan Ramadan kita sholat tarawih, habis isya kita sholat tarawih, habis tarawih kita sholat witir. Kita sholat witir dan dipastikan karena kita sahur di waktu sahur itu, di waktu jam 4, kita terbangun sebelum waktu sholat subuh. Maka pertanyaannya, kita juga bersemangat ini di bulan puasa, otomatis semangat puasa, semangat kita menggebu untuk melakukan amal ibadah. Maka pertanyaannya, ketika kita bangun jam 3 ataupun jam 4, setengah 4, sebelum makan kita tunaikan dulu ibadah sholat tahajud. Tahajud dulu kita. Maka pertanyaannya, apakah setelah tahajud kita ulang sholat witir atau tidak? Gimana Pak? Tak ulang. Sepakat tak ulang. Tak ulang. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Rasul, wal yaj'al akhiru salatika al-witir. Hendaklah engkau jadikan akhir salat engkau itu salat witir.
Gimana nih? Tadi kita sudah sholat witir sebelum tidur, kita sholat tahajud bangun jam 4, habis itu sholat witir lagi atau tidak? Ya. Kalau iya, maka kita sudah ikuti hadis yang ini. Hendaklah kita sholat witir, hendaklah kita jadikan witir itu di akhir penutup sholat malam. Ya, jadi kita berubah dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi kita bilang tidak, karena kita sudah witir di awal. Kalau seandainya kita robah yang kedua, kita jadikan witir di penutup malam. Nabi pernah pesankan juga, la witrani fil laili, fima makna? Tidak ada dua solat witir dalam satu malam. Gimana jadinya nih? Kalau seandainya witir kita kena lagi kita di satu hadis ini, tak ada solat witir dua kali satu malam. Kalau tak witir kita, ada juga hadis yang sampaikan, jadikanlah solat witir itu sebagai penutup malam, penutup solat malam. Jadi bagaimana jadinya Bapak Ibu rahimakumullah? Rumit, ya rumit. Maka ada ulama kita yang menyampaikan, tapi ini adalah pendapat ulama lagi, pendapat ulama yang menyampaikan, kalau demikian, kalau seandainya kita sudah solat menjelang tidur, lalu nanti di waktu kita bangun tidur kita sholat dulu satu. Jadi kita misalkan di bulan puasa kita 3 rakaat, lalu di waktu bangun tidur kita sholat 1 rakaat, maka menjadi genap katanya. Baru kita sholat tahajud 4 rakaat misalkan, lalu kita witir lagi 1 atau 3 rakaat. Kesannya oke pak ya? Terima, masuk akal kesannya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah pendapat ulama. Itu adalah pendapat ulama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi cuma menyampaikan dua hal ini. Nabi menyampaikan, kalau seandainya kita ulang sholat witir di penutup sholat tahajud kita, maka kita kena di hadis yang satu lagi. Tak ada sholat witir dua. Dua saja tak ada, apatah lagi tiga. Berarti kan tiga ini. Malam, bangun tidur, sama penutup nanti sholat, selesai sholat tahajud. Berarti tiga. Bapak Ibu rahimakumullah, maka yang paling ditekankan di dalam beragama itu adalah sikap nerima kita. Sikap terima kita. Maka jangan sampai hal-hal yang berbau seperti ini menyebabkan kita itu berselisih ataupun bertikai beg. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya belum tentu ini yang paling benar, belum tentu ini yang paling sahih, akan tetapi kita sudah tumbuh-tumbuhan dengan masyarakat kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah satu beberapa bentuk yang diajarkan oleh baginda Rasul, dan itu bukanlah yang terjadi di belakangan, itu sudah terjadi di zaman baginda Rasul kita. Maka bagaimana sahabat itu rata-rata dia terima, sahabat itu rata-rata dia ikuti petunjuk Rasul. Setelah sampai berita itu kepada mereka, mereka sudah amalkan, mereka tidak ada yang membenarkan ataupun yang lebih menonjolkan diri mereka. Tidak ada yang menyampaikan saya lebih benar ketimbang engkau, saya lebih betul ketimbang engkau. Malulah sudah demikian Bapak Ibu rahimakumullah, maka tidak ada komentar-komentar yang tidak elok yang terdengar di tengah masyarakat kita. Maka jangan sampai nanti ketika ada hal-hal yang berbau baru menurut pandangan mata kita, padahal itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasul kita, maka jangan sampai terjadi pertikaian yang menyebabkan kita itu betul-betul berselisih antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Apatah lagi yang berselisih itu didasari persoalan agama, atau lebih buruk lagi yang didasari oleh hal-hal yang berbau dunia, seperti yang kita contohkan tadi. Dan itu terjadi Bapak Ibu, terjadi. Karena kita mendapatkan informasi itu dari mahasiswa UPP. Artinya otomatis di sekitaran kita mau gara-gara pemilihan kepala desa mereka bertikai. Itu merupakan satu hal yang harus kita hindari. Karena sebenarnya misi utama di agama kita itu adalah ikhwah. Adanya ukhuwah yang terjadi di dalam bermasyarakat, adanya ukhuwah persaudaraan yang terjalin di dalam masyarakat. Kalaulah persaudaraan ataupun pertikaian itu sudah dimunculkan,
maka dua hal ini yang akan kita tanggung resikonya. Fatafshalu, kita akan menjadi lemah. Watadhabari hukum, kalau sudah lemah otomatis kita tidak memiliki kekuatan lagi untuk menghadapi musuh yang nyata. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh yang lebih nyata. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling penting itu adalah Imam Malik dahulu, ibunda Imam Malik maksudnya, sewaktu mengantarkan Imam Malik mau belajar, maka yang paling dipesankan beliau itu adalah pelajarilah adab dari gurumu sebelum engkau pelajari atau sebelum engkau ambil ilmunya. Ini pesan ibunda Imam Malik. Ambillah adab dari gurumu sebelum engkau ambil ilmunya. Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia zaman sekarang ini kita sudah ada kamera, kita sudah ada handphone. Kalau untuk mencari kajian-kajian itu sungguh cukup cepat. Tidur-tiduran kita di rumah itu bisa kita ambil ilmunya. Tidur-tiduran kita di rumah kita bisa ambil apa sebenarnya, betul atau tidak yang saya sampaikan itu bisa kita cek nanti di internet. Bisa kita cari itu ayatnya ada tidak, hadisnya ada tidak atau bagaimana. Bisa kita ambil. Tetapi yang tidak bisa kita ambil itu adalah petuah-petuah ataupun amalan-amalan yang kita lihat dari guru kita. Maka di antara ada seorang ulama di Madinah. Ini cerita dari dosen saya dulu waktu di masih kuliah. Beliau sampaikan 4 tahun beliau duduk di Madinah, maka yang diajarkan yang paling tidak enak oleh guru kita itu adalah ketika ada murid beliau menanyakan satu hal tentang guru yang lain. Ada satu orang syekh, dia mengajar satu keilmuan, satu bidang keilmuan, lalu di antara murid tersebut ada yang menanyakan hal yang berkenaan tentang pendapat sang gurunya. Itu tidak diinginkan oleh sang syekh ini. Kenapa? Kalau sudah demikian, maka otomatis akan terjadi pertikaian tadi. Kalau seandainya kita adalah seorang pelajar, maka yang diambil itu, kalau mau mengambil ilmu dari pendapat satu guru, maka cukuplah dengarkan bagaimana pendapat guru itu, bagaimana hujahnya, bagaimana argumentasinya. Kalau seandainya pendapat beliau itu pendapat yang benar, maka ambillah. Kalau seandainya kita nampak lagi atau hadir lagi guru yang baru ke sini, beliau sampaikan satu hal yang barangkali kemungkinan berbeda dengan pendapat guru yang kita tanya pertama, maka cukuplah dengarkan bagaimana pendapat beliau, karena memang latar belakang kita itu yang berbeda. Maka ambillah bagaimana sikap tawadhu dan bagaimana sikap waraknya sang guru itu ketika menyampaikan yang kita tidak peroleh ataupun yang kita tidak bisa ambil dari internet tadi. Maka demikianlah di antara pentingnya kita bisa berkumpul di masjid ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa lihat bagaimana posisi ataupun akhlak ataupun bagaimana adab kita sebenarnya kepada sang guru kita. Bagaimana adab kita kepada sang guru, bagaimana kita adab kita terhadap ilmu yang kita sudah mendapati. Bapak Ibu rahimakumullah, itu satu sisi. Di sisi yang lain, sebenarnya perbedaan pendapat ataupun perbedaan itu sudah ada dari dahulunya. Dan itu adalah satu hal yang tabiat, yang manusiawi, yang lumrah. Karena memang kita dijadikan syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Kita jadikan berbangsa-bangsa, kita dijadikan bersuku-suku untuk mengenal satu sama yang lainnya. Kita kenal satu yang sama yang lainnya, maka itu sebenarnya untuk memperkuat kita, bukan untuk memperbanggakan diri kita, saya yang lebih hebat dan saya yang lebih pintar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah diantara pesan-pesan yang disampaikan oleh di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Sederhananya satu lagi ada sebuah yang berbeda juga pendapat ulama kita berkenaan dengan sholat sunat isyraq yang kita akan lakukan. Itu berbeda pendapat ulama kita menyikapinya. Ada yang menyebutkan hadis perintah menunaikan ibadah sholat sunat isyraq itu hasan, ada yang menyebutkan bahkan sampai ke tingkat maudhu' ataupun palsu. Biasanya disampaikan oleh ulama hadis itu, kalau seandainya ada satu amalan kecil, sebenarnya juga tidak bisa serta-merta kita contohkan kepada sholat sunat isyraq ini. Biasanya kalau ada amalannya kecil namun lipatan pahalanya sungguh luar biasa, maka itu diantara ciri dari hadis palsu. Itu diantara ciri hadis palsu. Maka disampaikan, betul enggak
Berapa hadis ataupun berapa ganjaran yang kita dengarkan untuk tunaikan ibadah sholat sunnah isyraq ini? Besar. Orang yang tunaikan ibadah sholat fardu subuh berjamaah, lalu dia berzikir kepada Allah dan dia tunaikan ibadah sholat sunnah isyraq nantinya, maka pada waktu itu disampaikan oleh baginda Rasul, ka'annahu menunaikan ibadah haji dan umroh tamah, sempurna. Maka ini sebagian ulama sampaikan itu kayaknya hadisnya tidak benar gitu. Meskipun ulama yang lain menyampaikan hadis itu sampai kepada tingkat yang hasan. Hasan itu bagaimana? Kalau seandainya kita runut derajat hadis itu, ada hadisnya yang sahih, di bawah sahih itu hasan, dan di bawah hasan itu dhaif, dan di bawahnya lagi maudhu' dia. Kalau seandainya hadis itu pada tingkatan sahih dan hasan, maka itu boleh dijadikan sebagai landasan untuk beramal. Maka beramallah sebahagian sahabat, beramallah sebagian masyarakat kita. Kalau seandainya ada juga ustaz, kalau seandainya ada yang menyampaikan itu hadisnya terlalu berlebih-lebihan, maka tidak ada sholat sunat isyraq yang ganjaran pahalanya ibadahkan ibadah haji dan umroh yang sempurna tadi, maka dia memilih untuk tidak sholat, maka sikap kita bagaimana? Mendiamkan lebih baik. Maka jangan pula disuarakan, ah itu tidak ikuti sunnah, itu tidak ikut sunnah, saya yang ikut sunnah. Yang berbeda itu Bapak Ibu rahimakumullah adalah ulama kita yang mengkaji hadisnya. Beliau sudah berdalam-dalam untuk memahami hadis. Bahkan dahulu Imam Syafi'i itu sampai dia ketika dia tidur di rumah gurunya Imam Malik, beliau itu tidak pernah tidur sekejap mata pun. Ada tiga hal yang dikritisi oleh anaknya Imam Malik ketika itu. Apa yang pertama itu? Ketika hadir di rumah Imam Malik, beliau makan yang sangat lahap. Imam Syafi'i makannya banyak. Seorang ustaz, seorang ulama, kalau banyak makan itu merupakan satu hal yang tak elok. Tidak baik seorang, sebenarnya siapapun lah. Kalau sudah berlebihan makannya tidak baik. Tapi Imam Syafi'i ketika itu dia makan dengan lahap, dengan banyak. Yang kedua, dia tidak bangun sholat tahajud, sholat malam. Dan itu diadukan kepada ayahanda, kepada Imam Malik disampaikan. Tidak begitu hebat itu Imam Syafi'i. Itulah kira-kira ungkapan sang anak tadi. Kenapa? Karena dia makan banyak. Ulama makan banyak dianggap tidak baik. Tapi kalau kita, kalau nak cari menantu, biasanya yang cari itu yang makannya banyak. Kalau makan banyak, maka biasanya banyak kerja. Beda dengan orang-orang yang zaman sekarang, banyak makan, banyak tidur. Bapak Ibu rahimakumullah, diadukanlah, tahunya Imam Syafi'i itu, dia memiliki sebuah alasan. Saya tahu makanan yang disediakan di rumah ini merupakan makanan yang terbaik. Yang biasanya saya cuma makan dengan makan satu potong roti ditambah dengan air. Opor kiri kanan lalu gol ke bawah gitu. Biasanya ulama kita kalau baca sejarah-sejarahnya banyak yang demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Dia makan satu potong roti untuk mengejar bagaimana mendapatkan ilmu tadi. Tahunya Imam Syafi'i ini ketika hadir di sebuah rumah, yang rumah itu dia faham orang itu tidak mungkin akan mencampur adukkan hartanya dengan yang baik, dengan yang haram ataupun yang syubhat, maka ketika itu Imam Syafi'i makan dengan lahapnya, banyak dia. Maka disampaikanlah kepada sahabatnya tadi, kepada gurunya, saya makan di sini disebabkan saya tahu di sini tidak dicampurkan antara yang syubhat dengan yang halal. Yang kedua, saya makan di sini dengan lahapnya untuk menegakkan punggung saya untuk ibadah. Kalau seandainya diceritakan pada malam itu beliau tidak tunaikan ibadah salat, tahunya Imam Syafi'i pada satu malam mulai dari beliau hendak tidur sampai di waktu subuh itu beliau memikirkan ada satu hadis yang beliau itu tidak faham. Beliau tidak faham dengan satu hadis itu, maka beliau sempat memikirkan, bahkan disampaikan ada 40 persoalan yang beliau bisa hasilkan dari sebuah hadis pendek. Hadis pendek yang disampaikan oleh Nabi, kalau tidak salah Nabi itu pernah menceritakan ada menghibur anak kecil. Anak kecil yang sedang bermainan burung, lalu ketika burung itu lepas maka dia menangis. Maka ditanyalah oleh Nabi, kalau tidak salah Umar namanya, "Ma bika ya Umar?
ada apa engkau, ada apa dengan engkau wahai Umar, apa yang dilakukan oleh anak burung tadi. Saya agak lupa juga sedikit matannya. Namun Imam Syafi'i Bapak Ibu Rahimahumullah mampu melahirkan 40 persoalan dari hadis yang pendek tadi. Itulah demikian ulama kita. Dan juga banyak contoh-contoh di antara ulama kita yang menampakkan beliau itu antara satu dengan yang lainnya tidak saling berselisih, layaknya berselisihnya kita saat sekarang ini. Kalau ulama kita dahulu, tahulah seandainya kita di media sosial ini seringkali di grup, ini bagi yang aktif grup, mengadu-adu antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, maka di situ akan berantakan. Contoh dasarnya, sewaktu ada musibah asap kemarin, maka di antara sebagian ulama kita, sebagian ustaz kita berpendapat, ayolah sholat istisqa. Kita tunaikan sholat istisqa. Yang lainnya sampaikan tidak ada sholat sunat istisqa. Dan itu disampaikan, diperdebatkan semuanya di dalam grup kita. Maka ini sebenarnya kalaulah faham ulama kita, tentulah mereka tidak rela ilmu mereka dibentur-benturkan, fatwa mereka dibentur-benturkan, yang menyebabkan antara satu dengan yang lain itu dia terpisah ataupun terpecah belah. Ini merupakan satu hal yang sangat urgen yang harus kita perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Karena di ayat yang pertama tadi kita sampaikan innamal mu'minuna ikhwatun, yang mampu untuk tunaikan persaudaraan itu sebenarnya adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Maknanya kalaulah seandainya persaudaraan kita tidak mampu kita hadirkan di tengah masyarakat, barangkali yang menjadi persoalan dasar itu adalah iman kita sebenarnya. Kalaulah seandainya dengan adanya pertikaian antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, kita malah mengeluarkan komentar-komentar yang tidak elok, maka pada waktu itu sebenarnya yang bermasalah adalah iman kita. Kenapa? Dalam sebuah hadis baginda Rasul pernah sampaikan, dan ini adalah hadis penutupnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah dan iman pada hari kiamat, hendaklah yang diucapkan itu merupakan satu hal yang baik saja. Kalau tak mampu mengucapkan hal yang baik, hendaklah diam. Ini adalah salah satu kunci yang disampaikan oleh baginda Rasul, yang paling baik untuk menyikapi setiap perbedaan, yang paling baik untuk menyikapi setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat kita. Kalaulah seandainya kita tidak begitu faham, maka lebih enak kita untuk diam. Kalau seandainya kita perhatikan bagaimana perbedaan yang terjadi di zaman sahabat dahulu, yang dua-duanya notabene dibenarkan oleh baginda Rasul, maka sebaiknya kita juga ambil salah satu, dan memang kita harus mengambil salah satunya. Kalau seandainya kita terjadi bagaimana, apakah kita milih untuk sholat witir atau tidak witir lagi, maka bisa dipastikan kita harus mengambil salah satu di antara dua ini, maka kita ambil salah satunya. Kalaulah seandainya ditanyakan kepada kami mana sebenarnya yang lebih baik, maka yang lebih baik itu adalah kalau seandainya kita sholat di waktu sholat di waktu bulan Ramadan, maka ikutilah sampai imam habis. Kalau imam sampai sholat witir, ikutlah sama imam, maka nanti jangan diulangi sholat witir. Kalau seandainya ditanya, maka kenapa? Ikut imam itu merupakan amalannya Umar bin Khattab. Artinya yang menyatukan kita untuk menunaikan ibadah sholat tarawih bersama itu sampai sholat witir itu adalah amalan yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalau dahulunya tercerai-berai karena baginda Rasul takut dia, kalau seandainya ibadah sholat tarawih ini diimami oleh baginda Rasul selamanya, maka akan muncul persepsi di tengah kawan-kawan ataupun sahabat baginda Rasul, pastilah sholat tarawih ini kemungkinan bahagian yang diwajibkan. Karena itulah Nabi terkadang beliau bersama berjamaah, terkadang beliau sholat sendirian. Barulah dikumpulkan di zaman sahabat Umar bin Khattab ini. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling baik ataupun yang paling benar itu adalah bagaimana kita mampu menahan diri kita. Selama kita mampu menahan diri, terlebih menahan lisan kita, tidak mengeluarkan komentar-komentar yang tidak elok ataupun yang tidak baik, maka pada waktu itu akan lebih baik, lebih banyak pada pahala yang kita bisa kumpulkan.
kalaulah seandainya setiap hal yang terjadi pertikaian ataupun perselisihan, semuanya kita komentari seolah-olah kita yang paling hebat, kita yang paling baik, tentulah akan terjadi pengurangan penyusutan nilai-nilai pahala yang sudah kita ambil. Kita tetap beramal tetapi kita sering mengomentari orang, tentu ini sebenarnya yang tidak elok. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kemungkinan kita juga sudah masuk kepada waktu sholat isyraq, karena biasanya sholat sunan isyraq itu ketika syuruq sudah terbit. Syuruq itu apa? Ini matahari. Matahari itu dia baru naik ke sini, maka itu adalah waktu syuruqnya. Maka ketika matahari tadi mulai terbit atau sewaktu jam digital kita bunyi, maka itu tidak dibenarkan untuk tunaikan ibadah sholat. Ada tiga waktu yang tidak boleh kita tunaikan ibadah sholat itu. Yang pertama, ketika matahari itu sedang naik, selesai sholat subuh sampai matahari itu sedang naik, sampai naiknya itu betul-betul diketahui sekitar sepenggalah. Sepenggalah itu kita sekitar 1 meter, atau 1 meter itu kalau kita waktukan ke jam kita, maka lebih kurang sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit. Yang kedua, yang dilarang bagi kita untuk tunaikan ibadah sholat itu ketika matahari itu betul-betul pas di atas kepala kita. Kita tegak di halaman, maka ketika tidak ada muncul bayangan, maka ketika itu kita juga tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk tunaikan ibadah sholat. Dan yang ketiga, kapan? Ketika selesai ibadah sholat asar sampai waktu dekat ke maghrib, atau lebih dari waktunya, ketika kita sholat asar, maka kita pastikan tidak ada yang berdiri untuk tunaikan ibadah sholat sunat rawatib, tidak ada. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Dan biasanya ulama kita sampaikan, guru saya sampaikan dahulu ketika beliau belajar di Madinah, beliau sampaikan waktu sholat sunat isyraq itu adalah lebih kurang sekitar 15 menit atau 10 sampai 15 menit ketika waktu syuruq tadi sudah muncul. Kalau seandainya tadi bunyinya sekitar jam 6 lewat 3, maka ditambahlah sekitar 10 atau 15 menit, maka di waktu itu sudah boleh tunaikan. Kalau seandainya tadi kita tunaikan, maka itu masih terhitung waktu yang terlarang. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.